Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi bencana alam di Kabupaten Cianjur, penggiat lingkungan beserta TNI Polri menanam 1.000 pohon siang tadi. Ribuan pohon yang merupakan tanaman keras tersebut ditanam di 4 titik yang merupakan lahan gundul di Kecamatan Haurwangi. Sering terjadinya bencana longsor membuat penggiat lingkungan beserta TNI Polri menanam 1.000 pohon di tempat-tempat wisata di Kabupaten Cianjur Jumat siang. Hal ini untuk mengantisipasi longsor yang terjadi baru-baru ini di kawasan wisata Puncak. Apalagi Kabupaten Cianjur termasuk wilayah yang rentan bencana longsor di Jawa Barat. Menurut penggiat lingkungan Kabupaten Cianjur, aksi penanaman 1.000 pohon ini salah satu gerakan aksi peduli lingkungan karena Cianjur rawan bencana longsor. Gerakan 1.000 pohon ini untuk mengantisipasi dan mengurangi longsor. Tidak lain dalam rangka untuk mengantisipasi bencana alam, karena baru-baru ini terjadi bencana alam di mana-mana termasuk di Cianjur. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung berharap seluruh lapisan masyarakat menjaga lingkungan tetap baik, terutama di titik rawan longsor. Promosi harus tetap digencarkan, jadi ini sesuai dengan keinginan kami dari pemerintah daerah. Jadi bagaimana caranya Cianjur ini menjadi tempat tujuan wisata tahun 2030, bagaimana cara Cianjur menjadi kota wisata pangan dunia. Nah, wisatanya inilah yang harus kita kembangkan. Berarti tempat-tempat pariwisata harus kita ekspos, harus kita kemas sedemikian rupa. Dan ini pas, Poklan ini berada di perbatasan antara Bandung Barat dengan Cianjur. Melalui aksi ini, Yadi pun menargetkan di tahun 2030, Cianjur menjadi kota wisata pangan dunia. Eri Setiawan, Bandung TV.